Kentian Geri. Jam 8.47 minit malam aku bergerak dari Hulu Kelang tadi lebih kurang pukul 2.30 dan sampai di Kentian Geri ni pada pukul 8 malam. Di Kentian Geri ni adalah stesen bas, ya, stesen bas Geri. Kentian Geri. Sini juga adalah tapak Pasar Juadah dan tapak Pasar Malam. Di sini terdapat satu gerai yang buka selepas maghrib hingga ke 12 malam. Aku baru makan di warung ni tadi. Lauk untuk nasi berempah. Okay, sekarang pukul 9.05 aku akan memulakan perjalanan ke puncak Banjaran Titi Wangsa.
Facebook pecinta dunia hanya siapa? Siapa dia? Pecinta dunia hanya. Kita kalau main semak kita Facebook kita tak. Tak pasal kawan saya dia kata dia jaga sini selalu malam. Siapa tahu dia? Ah itulah. Nama betul saya tak tahu tapi SD dia kita memang kalau pecinta dunia hanya. Tak benar kita memang kalau berita-berita oleh Tino Rita lah royak logo. Saya itu hari saya lalu malam. Saya post dalam FB. Tapi saya dah sampai ke gambar dia ada gambar dia tadi. Ya. Peringatan Jalan Raya Timur Barat. Okey, ini adalah tugu peringatan JRTB. Thank you.
Amizah binti Wangsa. Sinilah tempat aku bermalam malam tadi. Sampai sini lebih kurang pukul 12 malam. Ini lantai lantai simen. Memang sejuk eh. Kalau nak tidur sini kena bawa tikar. Memang luas tempat ni. Malam tadi aku seorang-seorang lah tidur. Tapi kali ni aku dah standby bawa sleeping bag. Aku dah pakai hoodie, baju hujan dan sleeping bag, memang selamat. Kalau tidak menggigil aku. Sini ada kemudahan surau dan perandas.